Kita coba sekarang benar atau tidak caranya sholat ini. Abu Sayyaf jadi imam. Mas siap, Nur. Karena mas siap. Siap gerak. Lurus rapat, terus siap. Orang udah gak nangin gerak jalan baru. Ulangi, Abu Sayyaf. Sawur suhu fakum. Ya, saya mau lihat jari-jari posisinya apa takbir sekarang. Nah, coba. Yang belakang. Tuhan selamat di masing ini. Oh, yang pola kenapa? Untuk nak pola. Abu sayang, masih gini. Harus begini. Ah, jangan begini. Adar. Coba. Awas. Ya. Allahu Akbar. Ma. Suruhku kakak. Ulangi. Ada lima pun ini. Setakap. Setakap yuk, ya. Kakinya. Ah. Kakinya lurus ke kiblat juga. Perhatikan di para jemaah. Ini sholat itu praktik. Bagai, baik. Sujud, takbir, ruku. Ah, Abu Sayyaf sebentar dulu. Diam. Diam. Buka. Ya, sami Allah. Ganti batur, boleh berbicara kok. Tenang dulu. Tenang. Ya, surut. Baik. Kita lihat posisi tangan sekarang. Nah, ini Abu Sayyaf tangannya belum benar. Mama. Baik, Tuhan selamat di bawah pundak, Mas Sahrul di bawah telinga tangannya, Pak Liana. Baik, Abu Sayyaf tangannya ini tidak boleh terbuka, lurus rapat. Ah, jari-jari. Baik, EP, Umam P. Ya, Allahu Akbar. Capek dengan ada ya? Oh dia cocok jadi imam dia pilih dia dengan mama sujud. Aduh kojak imamnya jadi tekan. Kita lulus sekolah di Jerman. Hah? Jadi mamu muah mana? Lelah ya nih. Ini perlu diperhatikan di para jemaah.